makan makan sana Korean sebab kita dari Western sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendawa pesawat tunggu cili-cili Islam apa enggak jawab salam konsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Yang kami hormati Kepala Sekolah di Kepala Sekolah Jalan Nopo Setri. Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Klagen. Klagen. Klagen itu berarti terlalu manis. Terlalu manis untuk dilupakan. Beserta Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati serta adik-adik siswa-siswi yang cantik-cantik. Mana suaranya yang cantik? Mana suaranya yang ganteng-ganteng? Nah, imbang yang cantik gak ada suaranya. Yang cantik-cantik? Yang depan malu karena sedikit orang yang ini gak bersuara. Serta semua para peserta yang hadir di tempat ini. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bareng-bareng alhamdulillahirabbil. Kalau kalian rame, saya pinjemin mic. Pokoknya saya tunjuk seseorang yang rame, saya suruh pidato di sini 5 menit. Setuju? Nanti awas kalau masih ada yang ngomong-ngomong sendirian, berarti dia sedang ngomong dengan jin. Kedua kalinya salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ya, yang jawab sedikit diulang. Nabi kita baginda Nabi Muhammad. Ya, ini sing ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaih. Jadi ketika nama Nabi disebut sallallahu alaih. Bareng ya. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam dikurdiki. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin hadirat siswa-siswi SDN 01 yang diberi kasih sayang oleh Allah. Pagi menjelang siang ini kita mengkaji acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jago Pak Nabi. Sakit pada di atas. Apakah ada? Ayo, yang kepanasan pindah ke lokasi yang lebih panas lagi. Biar aman sehat. Isra itu merupakan
bentukan kata dari bahasa Arab dari jenis fi'il madhi asra yusri isra'an yang artinya memperjalankan seorang hamba di suatu malam kewas memperjalankan seorang hamba di suatu malam asra yusri isra. Berarti perjalanan ini diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah gimana kamu masih Bismillahirrahmanirrahim. Serius sampai.
الشر والحسد نحن جيران بالحرام حرام الإحسان والحسد نحن من قوم به سكنوا وبغير الخوف آمنوا Isa dan Yahya.
Lapisan ketiga ketemu Nabi. Lapisan keempat ketemu Nabi. Lapisan kelima ketemu Nabi yang sampai sekarang masih hidup. Ya, gara-gara pernah menipu malaikat. Awal hurufnya adalah I, akhir hurufnya adalah S, yaitu Nabi. Nabi. Nabi It. Nabi It. Lapisan keenam. Kita ulang lagi. Lapisan pertama ketemu Nabi. Lapisan kedua ketemu Nabi. Bisa dari Anda. Lapisan ketiga ketemu Nabi. Lapisan keempat ketemu Nabi. Lapisan kelima ketemu Nabi. Lapisan keenam adalah Nabi yang dulu dikejar oleh pasukan Fir'aun bernama Nabi. Nabi Musa. Lapisan terakhir yaitu lapisan ketujuh di langit. Lapisan ketujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabi yang telah tega mau menyembelih putranya yaitu bernama Nabi. Oke, sekarang tes ingatan. Kalau enggak ingat berarti jalep di kelas. Enggak ingat berarti sampean. Oke, lapisan pertama kita ketemu Nabi. Lapisan kedua ketemu Nabi. Lapisan ketiga ketemu Nabi. Lapisan keempat ketemu Nabi. Lapisan kelima ketemu Nabi. Lapisan keenam ketemu Nabi. Lapisan ketujuh ketemu Nabi. Ibrahim alaihi. Setelah itu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ ada Baitul Makmur. Pertemuan pertama kali seorang hamba yang ditimbali diundang oleh Allah untuk bertemu, ucapan pertama kali diucapkan oleh Rasulullah yaitu ucapan tahiyat, ucapannya adalah at-tahiyyah. Oh, artinya segala penghormatan, kemuliaan, keberkahan, segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini kemudian dijawab oleh Allah dengan ucapan salam assalamualaikum. Allah menjawab penghormatan Nabi kita dengan ucapan salam. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Kemudian salam ini dijawab oleh Rasulullah, assalamu alaina. Karena di situ hanya ada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salam yang begitu indah ini mempesonakan seluruh malaikat yang ada di sekeliling arus, sehingga mereka mengucapkan syahadat as. Akhirnya ungkapan yang terjadi pertama kali di Sidratul Muntaha diabadikan dalam setiap kali sholat itu selalu ada ucapan tahiyat. Jangan sampai kita sholat gak ada tahiyat, ya, karena itu merupakan syarat dan rukun dalam sholat. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah sampai di sana, Allah mengutus Nabi kita untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Berapa?
Halo. 50. Ini lain kali kalau acara kayak gini sebaiknya jam 6:30, jam 7 dimulai sehingga tidak tidak kepanasan ya. Ini sudah makannya sudah mentok ini ya. Hey, ngaji apa main? Baik. Setelah mendapat tugas sholat 50 waktu, Rasulullah turun. Kata Nabi Musa. Nabi Musa tanya, hey bro, ngapain? Dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu 50 waktu sholatnya. Bah, kebanyakan 50. Ayo naik lagi. Minta diskon kepada Allah. Akhirnya Rasulullah naik menuju Allah untuk minta diskon dari 50 waktu diturunin 5 menjadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa, oh 45 masih kebanyakan, diskon lagi. Minta diskon lagi 40, turun lagi, nego lagi. Akhirnya terakhir kewajiban sholat ini yang awalnya 50 waktu menjadi 5. Jadi Nabi Musa berjelas ini kepada kita. Karena apa? Berkat pesennya, requestnya Nabi Musa, akhirnya diskon dari Allah didapatkan sebanyak 90%. Alhamdulillah. Nah, ketika sholat 5 waktu sudah diwajibkan, sholat 5 waktu ini merupakan sholatnya Nabi-Nabi terdahulu. Nah, ini harus dipahami. Jadi dulu Nabi Adam yang turun dari langit, yang turun dari surga, itu diberi kewajiban sholat sih. Sholat sih. Sholat sih. Mulai subuh kok malah berarti subuh itu yang mustahil. Nabi Adam diberi kewajiban sholat sih. Lainlah Nabi Adam gak sholat 5 waktu. Iya sholat subuh tapi saya mau tahu. Bukan sampean. Saya mau tahu kayak dulu deh Nabi Adam itu setinggi 30 meter. Mentolong ini bukan sampean. Nah ini umat terdahulu rakyat tinggi-tinggi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selamat dalam penyembelian Nabi Ismail putranya, maka Allah memberi kewajiban sholat kepada Nabi Ibrahim dan umatnya untuk sholat. Untuk sholat siang hari, berarti kewajibannya sholat duhur. Nabi Ibrahim diberi kewajiban untuk sholat. Ini yang keras ini, hei, ngaji kabeh apa tuntunan. Saya tanya, Nabi Adam tadi diberi kewajiban sholat apa? Diam yang lain. Lelah orang ngaji dulu kancane. Nabi Adam wajib sholat? Nabi Ibrahim diberi kewajiban sholat? Duhur, jangan subuh. Pada sore hari, Nabi Yunus yang ditelan mentah-mentah oleh ikan paus selama 40 hari dimuntahkan di bibir pantai di sore hari sehingga selamat dan Nabi Yunus diberi kewajiban sholat. Sholat. Sekarang ingat-ingat, Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Yunus sholat, Nabi Adam sholat. Di dunia. Nah, Nabi yang dulu sempat dipecat oleh pasukan Romawi untuk disalib dan selamat, maka Nabi tersebut diberi kewajiban sholat maghrib. Siapakah Nabi tersebut? Nabi Isa alaihissalam. Berarti sholat maghrib Nabi Isa, atau Nabi Isa sholat maghrib. Nabi terakhir yang diberi kewajiban sholat Isa adalah
Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Yunus sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Musa sholat. Sekarang saya ulang, saya menyebut sholatnya, kamu menyebut nama nabinya. Setuju? Salat subuh Nabi Adam, salat duhur Nabi Ibrahim, salat asar Nabi Yunus, salat maghrib Nabi Isa, salat isya Nabi Musa. Sekarang saya acak ya. Salat maghrib Nabi Isa, salat subuh Nabi Isa Nabi Musa, salat duhur Nabi Ibrahim, salat asar Nabi Yunus. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Jadi kalian menjadi umatnya Nabi Muhammad ini gak perlu repot-repot untuk perjalanan Isra Mi'raj. Cukup dengan melaksanakan salat, karena as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu merupakan media antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dengan salatlah kita bisa terhubung dengan Sang Pencipta, maka diperlukan salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk. Jangan salat malah mikir sepeda. Allah Akbar, aku salat kok ini bukan sholat tapi sedang berdikir. Padahal sholat itu berdikir, dikir itu ingat, ingat itu di dalam hati. Jangan di sini, kalau di sini pusing. Harus menggunakan hati ketika sholat. Jadi hatinya ikut sholat, sehingga akan terjadi sholat yang khusus. Cara sholat yang khusus salah satunya adalah memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Allahu Akbar artinya apa? Berarti selain Allah itu adalah ke selain Allah berarti ke masalah sepeda ke masalah pajak. Ya mulai Pak Ustadz ini, tapi awal ini duit cinta monyet, cintanya hilang tinggal. Selain Allah adalah ke urusan sanu ke urusan dunia ke urusan segalanya yang berhubungan dengan dunia ke, tapi berurusan dengan Allah yang maha. Jadi segala permasalahan itu harus kita tendensikan, kita sandarkan kepada Allah, sehingga Allah merupakan memberi kita jalan atau solusi dalam permasalahan yang kita hadapi. Maka kewajiban hamba itu ada dua. Yang pertama ikhtiar artinya usaha, yang kedua tawakal artinya berserah. Berserah. Berserah mati dia. Berserah diri. Apa? Artinya usaha, yang kedua tawakal artinya berserah. Nah, orang yang punya apa semangat usaha, kemudian usahanya sudah maksimal, kok di dalam hati masih ragu, maka pasrahkan hasilnya di hadapan Allah dengan cara sholat. Jadi sholat itulah solusinya kita supaya kita benar-benar menghamba kehadirat Allah Subhanahu. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menuntut ilmu ini ada cerita. 4 tahun yang lalu saya itu sudah keliling dunia 5 negara. Alhamdulillah. Kamu berapa negara, Bro? Itu namanya keliling. Itu namanya berputar karena satu.
begini. Kakak-kakak bilang pulau bilang negeri kan. Tapi kalau kamu hanya satu berarti gini. Tari Sufi namanya. Baik. 2016 saya dikirim dakwah ke Malaysia selama 27 hari. Naik pesawat berjam-jam, 2 jam, kemudian naik pesawat lagi dalam rangka berdakwah karena dibekali oleh ilmu pengetahuan dan tidak membayar satu rupiah pun karena sebab ilmu yang dikirim menuju negara tersebut menyebabkan segalanya menjadi gratis difasilitasi oleh organisasi. Alhamdulillah. Masa kamu gak ingin keliling dunia? Ingin apa ingin? Syaratnya satu, kalian harus punya ilmu pengetahuan yang baik. Terutama apa? Ilmu agama, ilmu bahasa Arab, dan lebih utama lagi yaitu ilmu komunikasi bahasa Inggris. Nanti kamu bikin ke luar negeri, ditanya, where's your passport? Gua buatin ngepos, gak bro, gak tahu. Harus menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris dimanapun negara setempat. Di Hong Kong. What are you doing here? Oh, kabunnya gua buatin ngepos, bohong. Harus kita. Dimana tuh bilang ini di Indonesia? Hati-hati. Maka dari itu, untuk mencapai keilmuan yang sempurna, syarat seorang pelajar itu ada 6. Di dalam sebuah syair diungkapkan alala panalul lain ma'illa bisikatin sa'undi ka'an najmu ihabi bayanin ilima dahasil ilmu angin namperkara bakal tak cerita kekum bolehkan dipertela bukain wahir sinlas dibalik wabul khatib wa irsa di ustadin wa tuli zamanu. Syarat penuntut ilmu itu ada om? Ada om? Dijawab secara kompak. Yang pertama cerdas. Di kongkong nalor, nah ini nalor. Di kongkong itu, nah ini. Satu tambah satu sama dengan dua dikurangi nol sama dengan nol ditambah dua sama dengan dua dikurangi dua sama dengan nol tambah nol sama dengan dua sama dengan saya sudah buat ini. Apapun berapapun angka kok dikalikan dengan nol hasilnya empat. Nah ini diajak mikir, ini kok bisa, berarti dia sudah memiliki salah satu syarat menuntut aja semangat kok. Semangat. Apa? Yang pertama cer. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga syaratnya adalah sabar. Nunggu jam pula, nunggu bel pula. Diajak guru di kelas tidak malah gabung, tapi sabar mendengarkan. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga, sabar. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Oke, ini dicatat nanti ya.
dalam laporan kajian. Yang keempat, ini kok main-main melulu. Yang keempat adalah punya sa. Yang keras punya sa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Aku muni sanu kok. Yang keempat punya sanu. Yang keempat punya sanu. Oke. Kurang kompak itu juga apa di sini? Hei, bro! Yang pertama, pokoknya itu bunyi apa? Orang bunyi apa mau? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ini adalah lamanya waktu yang keenam, lamanya waktu yang keenam, lamanya yang keenam, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, harus apa? Harus itu susunya yang dibalik. Ketujuh, yang kelima, yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang pertama, yang keempat, yang kelima. Bagus hafalannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sudah banyak kajian yang kita ambil, mulai dari lapisan langit pertama sampai tujuh, kemudian sholat lima waktu untuk para nabi, dan sekarang syarat penutup ilmu ada. Saya pernah menuju sebuah negara yang lokasi negaranya itu berkebalikan dengan Indonesia. Jadi sekarang siang di sana posisinya negara itu disebut dengan negara Suriname. Ya, negara tersebut pertama kali ditinggali oleh orang Jawa sebanyak 70.000 orang yang diangkut oleh orang Belanda, diangkut ke sana untuk tinggal di sana, dan saya 2017 menuju ke sana selama 3 minggu. Saya diminta ngaji selama 21 hari di sana, ceramahnya harus
harus menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan bertingkat ya, antara woto, krono alus, krono ingin. Di sana kebanyakan hanya paham bahasa Jawa. Woto, krono alus, krono ingin, gak ada sih paham. Jadi ngaji di sana, saya sering menembakkan sebuah lagu yang berkenaan dengan orang yang sakit hati. Saya mendengarkan sebuah lagu ngedi di tempat yang berjudul Lingso Trisno. Sindar semua rambutku usir bisa tak ramasi maling yang ramasi warati orang gampang kaya mijet waling ranti. Jadi ceramah harus menggunakan metode-metode kebudayaan orang Jawa terdahulu. Dan di sana ajaibnya arah kiblatnya ada dua, yaitu menghadap ke barat dan menghadap ke timur. Kamu disilakan untuk pilih. Kenapa kok kiblatnya ada dua? Karena orang Jawa yang dianggur ke sana memahami bahwa arah kiblat itu adalah barat. Ini sholat ngadep kulon. Padahal sebenarnya mau berada di kulon ya Ka'bah, kuduni kan sholat yang menghadap ke timur arah kiblat. Tapi kenyataannya masih ada beberapa ratus orang yang sholat yang masih menghadap ke barat. Terus gimana sholatnya itu? Al-yakinu la'izali bisa. Orang yang yakin bahwa arah kiblat adalah barat, maka tidak bisa dihapuskan oleh keraguan. Orang yakin itu tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Maka dari itu kita harus yakin apa yang kita yakini menjadi sebuah kenyataan di masa yang akan datang. Maka dari itu, jika kamu ingin mimpimu menjadi kenyataan, segeralah bermimpi yang banyak, realisasikan dalam pelajaran. Jangan malah, jika mimpimu itu jatuh berkeping-keping, berarti turunmu kurang lunak. Jadi mimpi itu akan bisa kamu raih ketika kamu memenuhi 6 syarat menuntut ilmu. Syarat yang pertama, yang kedua, berbalik apa? Balik ini deh. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sekiranya kita selawatan dulu ya Habibah. Ya cinta bi Rasulullah. Ya Rasul. Padamu ya Rabbi,
Ya 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 basi. Ya Rasulullah. Ya 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 dali. Ya Habibullah. Kelas kita yang kelas 6 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian diberikan lulusan yang maksimal. Diberikan nilai yang memuaskan. Bisa mengerjakan dengan baik. Tidak pusing. Dapat restu kedua orang tua. Sekaligus calon mertua. Semoga kita semuanya pas hari sampai lima juga sukses dalam pelajarannya, sukses masa depannya, manfaat ilmunya, berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Yang perempuan tambah cantik cerita, yang pria tambah rupawan ganteng gagah perkasa. Kami belum mampu membalas kebaikan ayah kami.
dosa ayah kami. Masukkan dia ke dalam surga-Mu bersama ibu kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ambillah ibu kami dengan husnul khatimah. Jangan akhiri kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami ingin terus belajar sampai mati. Kami ingin terus belajar tentang ilmu agama sehingga mendapat ridha-Mu, Ya Allah. Berilah ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Berilah rezeki yang barokah, Ya Allah. Berilah kehidupan dunia dan akhirat penuh dengan keberkahan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami masih terus belajar, Ya Allah, untuk mengerti, Ya Allah. Maka kesalahan kami kepada ibu bapakku masih banyak, Ya Allah. Kami mohon ampunkan bapak ibu guru kami, kesalahan-kesalahan bapak ibu guru kami, sehingga bapak ibu guru kami merestui dan meridhoi kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mana selalu taat kepada-Mu, Ya Allah, selalu menjalankan perintah-Mu, Ya Allah, dan jauhkanlah kami dari perilaku maksiat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mauna ya salli wa salim ba iman abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang menemukan HP, mohon diserahkan di kantor aja lalu menurut kelasnya yang punya ketinggalan. Karena kalau ada yang menemukan, mohon untuk diserahkan di kantor. Anak-anak ya, sekarang masuk di kelas masing-masing. Ketuanya mengambil nasi kuning di kantor.